Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Dalam surah Al-Mu'minun. "Allazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila." Orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan, sama dia mereka sedekah, mereka salat, mereka buat semua tanggungjawab mereka. Wa qulubuhum wajilah. Setelah buat tanggungjawab, setelah amalkan apa yang mereka faham daripada agama ini, setelah mereka salat, zakat, beri, berjuang menegakkan Islam, wa qulubuhum wajilah, pun demikian qulub mereka, jantung hati mereka wajilah khaifah, yakni jantung hati mereka dalam ketakutan bahawasanya mereka itu akan kembali kepada Tuhan mereka. Allah kata ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka lah orang yang mendahuluinya. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi dalam sunannya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang yang laksanakan, yang telah memberikan apa yang mereka berikan, tapi mereka dalam ketakutan. Siapa? Buat Islam, laksana Islam tapi takut dengan diri mereka sendiri. Kata Aisyah, humul ladzina yashrabuna al-khamr wa yusriqun. Adakah mereka ini orang yang minum arak dan mencuri? Biasanya mungkin orang minum arak ni takut amal tak diterima. Orang mencuri takut amal tak diterima. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "La ya bintas Siddiq." Bukan demikian, wahai anak As-Siddiq. Ini anak Abu Bakar Siddiq, Aisyah. "Walakinnahum alladhina yusumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat." Tapi kata Nabi, orang yang puasa, orang yang sembahyang, orang yang sedekah, tapi mereka duk takut Allah tak terima amalan mereka, mereka itulah orang yang berlumba-lumba membuat kebaikan. Kalau macam kita ni, yang dah rasa aku okey, aku sembahyang dah lima waktu, kita tak termasuk dalam mayat dah. Tapi orang yang termasuk, kata Nabi, ialah orang yang ahli solat, ahli sedekah, ahli puasa, tapi hati sentiasa bimbang, takut Allah tak terima amalan mereka. Adapun orang yang complacent, dia rasa saya tak bimbang apa dah, semua hak asas-asas tu saya buat habis dah. Orang ini tidak yusari'una fil khairat, tidak berlumba-lumba untuk melakukan itu.